Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial menginstal aplikasi namanya Photopea ya. Photopea ini digunakan untuk mengedit foto atau gambar secara online ya. Bisa di situs onlinenya seperti ini ya. Photopea. Nah, tampilannya seperti ini ya, di online, tapi terkadang di laptop saya sering bermasalah ketika open dan place, jadi ngehang gitu ya. Saya memakai Ubuntu 20.4. Nah, cara yang saya gunakan tidak memakai Photopea online ini, saya menggunakan Photopea image-nya ya. Nah, image ini, Photopea image ini saya download di appimage.github.io Photopea yang ini ya. Di sini alamatnya, nanti saya share di bawah. Nah, apa yang dilakukan setelah itu ke bawah nih. Kita tinggal pilih aja ini GitHub atau download. Saya pilihnya yang download. Nah, setelah di-download di sini ada beberapa macam Photopea-nya ya. Versinya ada yang versi terbaru ini ya, tahun 2019 bulan 4, yang versi 1.21, ada yang versi 1.20, ada versi 1.01. Pilih yang mana saja, setelah dipilih ya, setelah dipilih lalu di-download yang ini image-nya ya. Download. Setelah di-download nanti akan tersimpan di downloadan. Nah, kalau saya ngedownloadnya tersimpan di sini di desktop. Sudah ada nih app image. Nah, untuk menginstalnya bagaimana caranya? Nah, untuk menginstalnya pakai terminal, karena kalau di run gini ya, nanti tidak bekerja seperti ini. Nah, untuk menjalankannya kita pindah dulu dari sini ya, digedein ya view-nya ya, kita pindah dulu ke desktop yang tadi ya, di sini kita sudah ada di sini. Kita lihat dulu ada apa aja tuh, ada Photopea 1.121 nih ya. Nah, cara menjalankannya tinggal kita chmod ya, chmod di ceng modnya pakai sudo dulu, maaf, sudo chmod 775 ya, agar bisa dieksekusi. Lalu tuliskan filenya, kan filenya Photopea ya, tab aja tuh. Nah, setelah ini kita enter. Nah, suruh masukin password, suruh password. Setelah itu baru kita install titik slash lalu nama filenya, karena kan udah di chmod, langsung di install, di enter. Ketika sudah di enter maka akan muncul Photopea-nya di sini ya, karena saya udah install ya Photopea. Bentar. Nah, langsung ada ya. Jadi langsung apa namanya, langsung muncul. Jadi ini bukan di browser. Nah, kalau ini apa? Kita lihat di sini. Foto. Jadi sudah ada di sini ya, itu cara menginstal Photopea di Ubuntu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.